Alright guys, kembali lagi bersama aku saya Zuan Gaming Pro. Keep playing, never give up cuy. Oke, kali ini Zuan akan mengunboxing barang ya teman-teman ya. Yang mengunboxing barang, kalian bisa baca sendiri di sini ya teman-teman. Holder HP motor waterproof anti air ya teman. Kuat kokoh untuk pemasangan di stang ya. Gue dapatkan holder motor, holder HP untuk motor ini dengan harga 65.000 saja dengan ongkir ke daerah kalian masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Langsung saja kita akan buka ya guys ya. Oke, kita akan bukanya paketnya seperti ini dan sangat aman sekali ya teman-teman paketnya seperti ini dengan bubble wrapping ya tentunya. Ini sangat kuat sekali dan anti banting, kalau dibanting-banting seperti ini nanti banting ya teman-teman ya. Kita fokuskan kamera dulu nah. Langsung aja kita akan ke unboxing-nya ya teman-teman. Langsung jas gitu ya. Masa enggak basa-basi sih ya. Di tutorial lain banyak basa-basi, di sini jadi basa-basi ada gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Tas gitu ya. Jangan khawatir ini ada secondary skin-nya nanti ya. Kalau seperti itu nah. Kita guni-guni aja seperti ini guys-nya jelas. Tas gitu. Ya gini, gue belinya di Shopee, nanti ada link pembeliannya, silahkan kalian klik aja link pembeliannya kalau kalian suka ya melihat produk ini ya teman-teman ya. Ini adalah produknya ya teman-teman, kita buang dulu rapinya dulu ya. Nah seperti ini. Oke, nah di sini ada kardusnya, mungkin kardusnya kita buka ya lebih dulu ya. Nah, kita bisa lihat adjustable handle diameter yang lebih seperti ini nanti bentuknya. Oke, minimal 22 mm, 28 mm, dan bisa anti stang bisa, dan anti hujan juga. Ini pasangannya seperti ini, kayak capnya dan tutupnya ya teman-teman. Ya di sini ada review Mirabik, ya, di sini ada beberapa status sendiri, size nya ada yang kecil, ada yang besar. Ini adalah ukuran yang sangat besar ya teman-teman. Ya di sini kan bisa, ya, oke di sini bisa buat ada iPhone. Tapi kalau kalian memiliki iPhone boleh pakai Nokia aja boleh kok, boleh. Oke, langsung aja kita akan bukanya ya teman-teman di sini ya. Langsung aja kita akan buka. Nah yang pertama-tama kalian kalau berapa kali untuk pembukaan paket yang pertama adalah ini, ada covernya langsung ya guys. Nah yang covernya langsung kalian ini bentuknya seperti ini ya. Mulai seperti itu kalian bisa buka covernya dari samping ini ya. Nah, ini ada penguncinya ya, pengunci kiri dan pengunci kanan. Ini sangat aman sekali untuknya anti hama, anti maling juga ya. Nanti HP kalian taruh di sini. Ini ada kita apa? Magnet ya, cuy. Ya, nanti HP kalian, ada HP enggak? HP. HP gua ya, ini. Nih, bentar gue kasih HP ya. Nanti seperti ini nanti. Nah, ini HP ya. Nah ini HP. Nah, lebih seperti ini pemasangannya ya. Ini cukup sekali. Ini kamera belakang juga kelihatan nanti ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau buat healing juga sangat bagus. Dan ini anti air juga, cuy. Ya, jadi kalian tidak khawatir untuk kemalingan ya. Apakah kita bisa tes di sini? Apakah HP-nya bisa dites ya, teman-teman? Di sini ya, teman-teman. Kita tes terlebih dahulu ya. Bisa bisa disentuh ya ketika kalian membuka Facebook ataupun apa Instagram di sini ya. Bentar. Ini penguncinya ternyata ada 3 ya, teman-teman, di bawah ini. Ada penguncinya lagi. Jadi pastikan kalian kalau mau kunci ini megar dulu ya. Nah ini bisa kunci kanan kiri bawah. Nyaman sekali ya cuy ya, pastinya untuk kalian yang mau apa sekolah HP gitu ya. Nah, masih ini masih bisa cuy. Nah ini masih bisa ya guys ya. Kalian bisa lihat. Nah ini masih bisa ya guys. Kalian nggak usah perlu khawatir lagi buka apapun itu yang takut hujan ya teman-teman. Langsung aja kita check out ya. Nanti akan link-linknya ada pembelian ya teman-teman pastinya ya. Oke, langsung aja kita akan memasang holdernya ini ya. Tentunya ini ada HP, nanti kita akan taruh sini aja ya mungkin ya. Ini HP-nya juga tidak digunakan untuk apapun. Oke, untuk selanjutnya ini ada holdernya ya yang inti banget. Holdernya seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, nanti ini dikaitkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Pluk. Aduh. Tapi sebelum kalian kaitkan ini kayaknya ada pengaitnya ya teman-teman ya. Pengaitnya itu di sini ya. Nah, kan apa gue bilang ya, ini ada pengaitnya nantinya teman-teman. Kalian sebelum masangnya di sini harus kasih pengait terlebih dahulu. Kita coba terlebih dahulu oke. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ngasih pengaitnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Langsung aja kita akan ngasih pengaitnya terlebih dahulu oke. Nah, di sini ada beberapa aksesoris yang kalian dapat di titik ini ya untuk bisa menutupi atau apapun kalian yang digunakan ya. Kita bahas satu-satu fungsinya oke. Kita bahas satu-satu ya fungsinya ya. Kita taruh ke kanan kiri kali ini dan kita akan bahas satu-satu fungsinya apa ya. Nah ini untuk pengaitnya sendiri ya teman-teman, kalian pasang di sini ya teman-teman ya, di bawah HP ini kalian pasang terlebih dulu di sini ya. Nah lebih seperti itu, tapi ini dipasangnya di bawah ini masuk, jadi masukkan di sini dulu lalu ini masukkan. Nah masukkan seperti ini pasang push. Nah ini langsung dikaitkan saja cuy. Nah seperti ini, jadi ini kuat banget ya. Untuk kalian bisa diaturnya untuk melonggarkannya lalu dikuatkan ya di sini ya teman-teman ya. Nah lebih seperti itu oke. Ini kita kuatkan dengan posisi stabil seperti ini ya. Nah lebih seperti itu oke. Ini udah kuat banget cuy. Nah ini gak goyang sama sekali ya guys ya. Stabilisasinya juga kuat banget ya teman-teman ya. Oke langsung saja untuk ke bawahnya. Nah, ini ada beberapa tutup untuk pantil-pantilnya. Kalian bisa tutupnya di sini, di baut-baut ini ya teman-teman ya. Oke di sini. Nah kalian bisa tutup baut ini agar tidak niang ya teman-teman. Tidak niang itu biasanya apa, ini ada baut-baut kita tutupin aja teman-teman ya.
agar tidak karat ya tentunya ya. Nah, ini ditutupin aja, pasang-pasang aja seperti ini ya. Ada beberapa sisi tentunya. Nah, lebih seperti itu gunanya ya. Ini ada juga di sini. Nah, ini apa teman-teman ya? Ini ada sedikit tambahan. Ini tadi fungsinya, jadi untuk fungsinya ini ada dua tadi ya teman-teman ya. Ada dua. Ini fungsinya untuk bisa merekatkan ke stang agar tidak lecet ya stangnya tentunya teman-teman. Ini adalah karetnya pengaman ya teman-teman. Kita pasangnya di sini. Oke, di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan satunya di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi stang kalian aman ya teman-teman, tidak baret nantinya. Oke, terus aja kita akan pasang ke motornya guys. Guys ya, di sini ada pemasangan untuk holder bone ya teman-teman ya. Di sini udah dilonggarkan seperti ini. Tentunya kalian yang alat-alat pertama digunakan ini adalah obeng ya teman-teman, tentunya pastinya. Dan jangan lupa kalian siapkan barang seperti ini ya, nantinya udah dibuka nanti ya. Oke, untuk pemasangan di tengah ini kita tidak bisa ya teman-teman. Karena apa? Karena ininya itu terlalu besar dan tidak bisa masuk untuk ke dalam. Jadi kita pemasangannya untuk ke samping kirinya saja seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kalian atur posisi terlebih dahulu ya, nanti kayak seperti apa. Yang kurang lebih seperti ini, oke. Okay? Kalau yang lebih seperti ini, oke. Okay? Nah, langsung aja kita kalian pasang yang seperti ini ya, teman-teman ya. Kita masukkan aja nah di sini, oke. Okay? Ya. Yeah. Di sininya ya, guys, ini. Nah, lebih seperti itu. Kita mungkin di sini ini enggak apa-apa ya. Ini kita pasang ya. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, ini kita pasang seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini dikencangkan aja seperti ini. Ini untuk skru pengencang aja sih sebenarnya. Pasang sisi bagian atasnya ya, teman-teman. Sisi bagian atas ini ya. Oke. Sisi bagian atas ini yang tadi disiapin ini ya. Oke. Yang pertama-tama kalian ini copot pemasangannya dari ini, lalu kita masukkan ke dalam pentolannya di sini. Lalu kita masukkan aja ke dalam sini, tas. Pluk, pastikan pluk dan kita sesatkan apa? Kuatkan di sini. Oke. Nah, di sini sudah kuat banget ya pastinya ya. Ya, teman-teman. Ini cukup bisa dipasang HP di sini ternyata gitu ya. Tanpa hujan ya tentunya. Kalau ketika main hujan kalian nggak usah masukin HP-nya ke dalam. Ini cukup kuat sekali dan tahan air sekali, oke. Okay? Oke, okay, jadi review HP-nya cukup sampai di sini. Jadi review holder pun-nya cukup sampai di sini dan see you next time guys. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like and comment dan share video ini ke teman-teman kalian, guys. Oke. Okay? Dan jangan lupa kalian tinggalkan komen di bawah ini ya. Nanti ada link pembeliannya, silahkan kalian cek aja link pembeliannya yang ada di deskripsi ya. Oke, dan see you next time, bye bye. Terima kasih.